Oke, langsung aja kita langsung ya buy and instantly unlock tier 1 sampai 12 sekarang. Yuk, dapat banyak nih keuntungannya. Oke. Oke, mantap mah, Bro. Karakternya dapat banyak juga, lumayan tuh. Wait. Nah, kan? Mantap mah, Bro. Yuk, bisa yuk. Mana lagi musiknya? Oke. You got a friend in me. You got a friend in me. Halo semua bro, apa kabar bro? Oke ma bro, apa kabar kalian semua di rumah? Baik-baik aja kan ya? Oke ma bro, jadi kali ini ma bro ya sudah pergantian season ya ma bro. Lihat battle pass Oce ini sudah level 1 lagi ma bro ya. Jadi kita langsung beli battle pass lagi nih ma bro ya. Dan kita cek update-annya ya kan. Kita review, oke ma bro. Yang apa tuh mode yang main gelap-gelapan ya kan. Apaan tuh gelap-gelapan? Waduh oke. Oke, kalau putih. Waduh. Ini gede sekali ini suaranya, tolong lah bro ya, jadi harus lepas dulu. Keren, ini baru buat tracker, by night, oke sih. Keren banget, backboard. Jadi trik kita langsung open battle pass ya, tapi gue campur ya. Keren banget kalau waktu gue, karena kita bisa level up sendiri dengan cepat malam gue. Kita lihat premiumnya aja. Oke, keren-keren sih di season ini ya. Season 12 Battle Pass, gokil mah bro. Going dark ya. Waduh, main gelap-gelapan dong. Serem juga mah bro ya. Oke, ada karambit. Oh, keren-keren. Oh, langsung dapat drone. Oke, langsung aja nih ya kita beli premium Battle Pass ya mah bro ya. Oke, nggak usah pakai lama cuy. Let's go. Ini kita coba ya. Yang 640, apa 320 ya. Ini kalian sih lebih worth it yang 640 ya, karena ini rewards-nya tuh lebih banyak mah bro tuh ya. Kalian bisa dapat karambit juga. Sedangkan kalau kalian beli yang 320 aja, kalian tuh nggak bisa dapat karambit ya. Ini berlaku untuk ke depannya nih mah bro ya. Sekali-sekali Oce review battle pass ya kan, karena Oce nggak pernah kayaknya review battle pass ya. Jarang sekali ya. Karena kalau bikin ini tuh kayak harus cepet-cepetan bikin kontennya biar rame ya kan. Oke, langsung aja kita langsung ya buy and instantly unlock tier 1 sampai 12 sekarang. Yuk, dapat banyak nih keuntungannya. Oke. Oke, mantap mah, Bro. Karakternya dapat banyak juga ya, lumayan tuh. Langsung dapat urban tracker yang model baru ya kan. Oke, dapat ghost ya, dapat Abang Koh J Ghost. Oke, senjatanya keren sih. Ini skin apa nih? Skin apa nih, mah, Bro? Oke, Habera 3 Black Gold ya kan. Terus apa lagi Akapatu Stalwart ya. BTW ini Oce top up di kita isi titik ini ya mah bro ya. Langsung aja cek Instagramnya. Itu BTW punya Oce sih ya. Ini Oce top up di tokonya Oce sendiri. Oke okay, aduh sorry banget nih ya. Oke, Sticky Grenade dapat apa lagi kita cek mah bro. Oke, dapat S36 nih ya. Keren nih hijau-hijau begini mah bro. Waduh. S36 F25 main tadi mirip S36 loh. Seriusan, astagfirullahaladzim. Mabok. Oke, nah ini kita tunggu-tunggu ya Urban Tracker ya. Akhirnya Urban Tracker ganti baju ya mabru ya. Setelah berbulan-bulan gak ganti baju di laundry sekarang ya. Enggak, dia langsung ke H&M langsung beli baju baru mabru. Oke, karambitnya juga. Oke, kita ganti skin ya. Betul karambit Oce dapat dari battle pass ya. Sebelumnya juga dapat dari battle pass ya. Kecuali kalian player season 1. Di sana ada karambit yang kalian bisa dapetin di gacaan gitu. Oke, kita langsung coba aja deh main Going Dark ya, Ma Bro. Ya, let's go. Kita main TDM ya. Ini asik sebenarnya. Kayak seperti asik nih. Harusnya asik nih, Ma Bro. Waduh, Ma Bro. Gelap kali, cuy. Terus gimana? Terus. Brightness-nya tinggiin dulu nih, Ma Bro ya. Berarti wajib brightness-nya ditinggiin kalau main ini mah bro. Seriusan ini nggak terlalu kelihatan banget ya. Oke. Okay. Waduh mah bro. Ini kita nyalain klap-klap ini nyala-nyala nih. Oke, okay. Pakai night vision ternyata ya. Noras sekali yo, Oce, let's go. Oke, okay, mah bro, kita gas ya. Yo, let's go. Hello from the outside. Mana lagi musuhnya? Mana lagi? Toji belum ketemu ya, Ma Bro. Di sini stepnya sih. Oke. Okay. Oh, tarik dulu sis ya, tarik sis. Semongko. Dia narik banget, Ma Bro ya. Ini kemana dia?
Waduh, mantap mah bro ya. Langsung saja kita sudah kill berapa orang? Oke, 3 orang lumayan lah ya mah bro ya. Not bad lah. Jadi kita gaskin. Gaskins. Yo mah bro, let's go. Kita hajar. Di mana musuhnya? Di atas ini ya. Kita coba. Waduh, oke. Okay. Asem banget ya. BTW mana nih musuhnya? Oke. Okay. Taruh dong. Kita enggak boleh kalah mah bro. Oke, okay, satu kill sudah, dua kill. Oke. Okay. Parah banget memang ya pakai Phoenix ini. Di sini mah bro ada musuh. Wait. Nah kan? Mantap mah bro. Yo, bisa yo. Mana lagi musuhnya? Oke. Okay. Kita langsung aja nih keluarin Shark RC sama UAV ya kan. Mana nih bro? Oke. Okay. Oh. Mantap. Ini asik sih ya. Kita review map-nya dulu deh. Ini map-nya gede banget sih. Ini mirip kayak scrapyard ya. Lurusannya gitu mungkin. Ini dari scrapyard cuman dia ubah-ubah aja ya. Ganti tambahin apa? Tambahin rumah lah, tambahin tempat inilah mungkin ya. Tapi enggak tahu sih. Pokoknya sih sotoy aja sebenarnya mah, bro. Ganas banget ya. Oh, enggak bisa. Oke. Oke, okay. Udah ada goal lain, BTW langsung kita giveaway aja ke musuh ya atau ke teman kita nih yang mau ngelasti go. Let's go. Silakan ya. Oke. Okay. Enemy inside. Oke, di sini mau. Kita langsung keluarin ulti aja BTW. Oke. Okay. Sini mah bro kan. Waduh mah bro, dia pakai itu ya. Ini apinya ini bener-bener iya, yeah, namanya juga pakai night vision ya kan. Infrared ini. Ini bisa ngeliat setan nih mabro kalau pakai gini, nggak ada yang bercanda. Oke sih sotoy aja, sotoy aja dulu. Keren banget. Ini Phoenix Mythic di sini gimana ceritanya ya? Waduh mabro, kacau mamen. Terus kita ambil ujung, nah gini, biar jadiin foto thumbnail. Oke nice. Kita langsung ini mabro ya. Ah, mam, aku masuk TV. Ma, atau aku masuk TV. TV YouTube mah bro ya. Cuma kalian kalau buka YouTube baru masuk TV ya kan. Buat maksudnya buka YouTube di TV gitu loh. Baru masuk TV. Kalau buka YouTube di handphone aku masuk HP. Kenapa ini? Recoil-nya jelek banget mah bro. Yo, 3 kill lagi mah bro ya. Oke, nice banget mah bro. Akhirnya kita sudah selesai kan. BTW ini banyak sekali yang di nerf ya bro ya. Oke. Okay. Shotgun di nerf. Oke, okay, nice banget mah bro ya. Mungkin kita tes ya abis ini. Shotgun itu kayak gimana sih rasanya mah bro? Menurut kalian gimana sih rasanya shotgunnya kan? Apakah enak apakah tidak gitu loh ya. Oke, okay, mabro kita sudah MVP ya kan, mabro let's go. Jadi di sini mungkin kita langsung coba aja kali ya. Apa shotgunnya gimana ya mabro ya. Tapi kayaknya gitu aja mabro untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian karena ini ya gak langsung di video ini. Karena ini Ocha untuk review battle pass-nya aja ya kan. Kita dapetin banyak ya mabro ya. Oke. Okay. Kita lihat deh tuh. Ya, harusnya kita pakai arteri tadi ya. Arteri yang cewek, tolong. Kenapa arteri lagi? Urban tracker yang cewek, mah bro. Kenapa nggak dipakai tuh kan? Tuh. Tapi ini lebih cocok ya. Mirip ambulan ya. Apa sih? Ambulan gak tuh apa? Pemadam kebakaran ya kan. Cocok sekali yang petugas-petugasnya ya, mah bro ya. Waduh. Kacau mah bro ya. Apa kita aduh. Aku lagi bikin konten loh, di invite-invite saja mah bro ya. Nanti mungkin abis ini Ocha ini ya mah bro ya, Ocha review. Tapi nggak satu video ini ya mah bro, oke. Okay? Dan mah bro kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga ke mah bro. And yep, see you mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.